Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpo Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar membuat kwitansi di lembar Excel. Kita akan belajar membuat kwitansi di Excel. Di sini saya sudah membuat satu buah contoh dan kita akan belajar bersama-sama untuk mencoba membuatnya. Oke, baik, tidak berlama-lama teman-teman semua. Kita langsung saja ke tutorialnya. Kita buka lembar baru Excel-nya. Di sini saya akan menekan tombol Ctrl dan tombol N pada keyboard. Oke, setelah sudah buka lembar Excel-nya, kita langsung menentukan ukuran kertasnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ukuran envelope. Yang saya gunakan di sini adalah ukuran envelope. Kita masuk ke Home, masuk ke back layout, kita cari size ukurannya, lalu kita cari yang amplop. Nah, ini dia ukuran 11 x 22 cm. Kita klik. Nah, ini sudah bentuk ukuran amplop suratnya. Lalu kita posisikan dia menjadi orientasinya menjadi landscape. Kita klik orientasinya, kita klik landscape. Maka posisinya akan landscape atau memanjang. Kemudian kita tentukan jumlah baris yang ada. Jumlah baris di sini saya akan membuatnya menjadi 12, 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai di L. Oke. Kita akan membuatnya menjadi 12. Jadi di sini terlebih dahulu kita buat tabelnya dulu. Kita blok. Lalu kita masuk ke home, kita langsung ke font, ada di sini ada gambar tabel, kita klik, masuk, lalu kita klik yang ini, edit box border. Oke, sesudah itu, ini dua baris ini kita letakkan kursor di atas sampai panah ke bawah, kita tekan mouse, lalu tarik ke sebelah kanan. Oke, ketika keduanya sudah terblok ini seperti ini, kita letakkan kursor di sini, sudah membentuk tanda tambah plus anak panah ke kiri dan ke kanan, tekan tangan mouse dan tarik ke sebelah kiri untuk kita memperkecil. Oke, kira-kira segini. Oke, setelah itu ini lagi kita kecilkan sedikit. Oke, sesudah itu nanti kita buat di sini ketikan nomor, nomor ketik spasi titik dua titik spasi lagi ya, kita kira-kira kasih nomornya seperti ini. Kemudian di sini kita ketikan telah terima dari titik dua, terus di bawahnya kita kasih uang sebesar, lalu di bawahnya kita ketikkan untuk pembayaran.
pembayaran titik dua juga. Kemudian kolom I-nya kita klik, tarik, memperkecil kolom I-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Sorry, titik duanya kita masukkan di sini ya. Titik dua sudah. Titik-titik dua seperti ini, kita klik di dalam, klik di sudut sini menjadi tanda plus seperti ini, tarik ke bawah. Maka dengan sendirinya akan otomatis terisi. Kemudian di sini kita kasih garis garis bawah. Kita pakai tabel, gambar tabel saja biar lebih enak. Kita pakai yang mana ya? Oke, yang ini boleh. Kita pakai ini. Oh, sorry. Oke, ini juga. Ini juga. Jadi kalau langsung diblok bisa langsung jadi. Kemudian di bawah sini kita kasih juga. Oh, kasih dua baris lah. Oh, sorry. Sorry, sorry. Oke. Kemudian yang di sini juga kita kasih. Kemudian kita masuk ke menu insert. Kita klik shapes, kita ambil gambar ini. Namanya paralelogram. Kita klik di sini, kita putar, tarik dia, perpanjang, kita kecilin dulu, kita angkat dan letakkan di sini, kita kecilkan dulu. Letakkan di sini, kemudian kita hilangkan garis pinggirnya. Dalam keadaan blok seperti ini, kita masuk ke shape outline. Kita klik no outline. Kemudian kita masuk lagi ke shape fill. Kita ubah warnanya jadi kira-kira warna seperti inilah, abu-abu. Warna abu-abu. Kemudian ininya kita kecilin dikit. Oh, tidak perlu. Kemudian di sini juga kita copy. Ini kita letakkan di sini. Oke. Kemudian di sini kita taruh nomor lagi. Kita copy. Copy yang ini. Pindah ke sini. Oke, setelah itu kita klik insert lagi, kita masuk ke word art. Kita pilih tuh jenis huruf ini. Oh, yang warnanya ini. Kita ganti jenis hurufnya. Jenis fontnya kita ganti pakai ini. Baskerville Old Face. Lalu kita kecilkan ukurannya menjadi 20. Oke, kira-kira seperti ini ukurannya. Lalu kita ketik di dalamnya kwitansi. Angkat dan letakkan di sini. Kemudian kita copy lagi. Caranya tekan Ctrl dan huruf D. Kita bawa ke sini. Kita putar posisinya. Oke, sampai lurus. Lalu letakkan di tengah-tengah. Oke. Kemudian
Di sini juga kita blok lagi. Sorry. Kita blok ini lagi. Kita kasih ini lagi, tick box border. Kita blok dia. Oke. Kemudian ini kita blok lagi ke bawah. Tarik sampai di bawah. Lalu kita masuk ke sini. Kemudian kita ke more border. Di sini kita klik yang ini, titik-titik ini, garis titik-titik ini, lalu kita letakkan di sini, klik di sini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian oke. Maka akan membentuk garis titik putus-putus yang memisahkan antara bukti pembayaran dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita kasih warna. Warna kwitansinya. Kita pilih yang mana? Ini pun boleh. Kemudian yang satunya kasih abu-abu hijau, sama juga yang ini kasih warna yang sama. Coba kita lihat tampilannya. Nah, maka kwitansi yang kita buat akan seperti ini. Ini kita pendekkan sedikit. Kemudian kita blok, kita merge center biar posisinya ada di tengah. Seperti ini. Di sini kita kasih tulisan, kasih teks rupiah. Dari teks, oh sorry, gimana ya? Oh, enggak, kalau tidak pakai itu, kita pakai ini saja. Ini ukurannya kita kasih 12 ukuran hurufnya. Kemudian kita ganti menjadi RP. Oh, sorry. RP. RP-nya kita letakkan di dalam sini. Warna hurufnya kita kasih warna hitam. Maka selesailah kwitansi yang kita buat di lembar Excel. Kita telah membuat satu buah kwitansi di lembar Excel. Kalau dirasa ini terbukanya jauh, kita klik panah di angka 8, urutan nomor 8 ini. Yang 8 ini center ke arah kanan. Ketika kursor sudah menunjuk ke arah kanan seperti ini, kita klik, lalu klik kanan, kita delete satu kolomnya, kita hapus. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini tiga kolom yang di atas kita buka lagi. 5, 6, 7, 2 kolom. Kita tarik ke bawah sedikit. Kira-kira kebuka seperti ini. Kita klik. Lalu ini kita turunkan sedikit posisinya. Gak setengah menggantung.
Oke, terima kasih. Kita sudah membuat satu kuitansi di lembar Excel dengan tidak ribet. Sangat cepat. Kita tidak membuang anggaran untuk membeli lembar kuitansi di toko. Kita sudah bisa mendesain kuitansi sendiri di Excel. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan juga kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain. Oke, sampai di sini juga dulu video kita kali ini, dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.